Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Tita Nur Aisyah dari kelas 10 MIPA 7. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktek memperbanyak tanaman lidah buaya dengan cara menyetek. Alat dan bahan yang dibutuhkan. Untuk yang pertama, ada tanah yang sudah dicampur dengan pupuk, yang kedua ada pot, yang ketiga ada semprotan untuk menyiram tanaman, yang keempat ada tunas lidah buaya, dan yang kelima ada sendok tembok. Pada minggu pertama, tanaman terlihat mulai tumbuh dan tingginya kurang lebih 17,5 cm. Pada minggu kedua, tanaman terlihat makin tumbuh dan tingginya kurang lebih 18,5 cm. Lalu, pada minggu ketiga, tanaman terlihat makin tumbuh besar dan tingginya kurang lebih 19,5 cm. Dan pada minggu keempat, tanaman terlihat makin tumbuh besar dan tingginya juga mencapai kurang lebih 20 cm. Sekian video praktek memperbanyak tanaman lidah buaya dengan cara menyetek. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.